Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Tayyib, madza alladhi akhadhna fi ad-dars al-akhir? عندك يا إقبال في إضمار أن وجوبا في كما واضع إضمار أن وجوبا عندك يا رفقي Sittatu mawadi. Ba'da. Ba'da hatta. Hatta mada. Hatta jarah. Taib. Ba'da hatta al-jarah. Tumma. Ba'da lamil juhud. Ba'da fa sababiyah wa wil ma'ah wa au al atifah wa kaimada bisyar kai allati la tataqaddamuha la muta'lin zahiratan aw muqaddarah. Baik. Yaitu intinya kai yang tidak didahului oleh apa? Oleh lam, la muta'lil, baik zahir atau lafdzan maupun takdiran. Kai al-jarah. Baik. هذه ستة مواضع وفي كم مواضع تضمر كم جوازا تضمر أن جوازا عندك يا إسماعيل في موضعين بعد lam mukayyad au sama aidan lam lam ta'lil ba'da lam ta'lil fathani ba'da al fa awil waw au thumma au al atifat taib nam bi syurutiha taib. Dan khulasatu nau' al-khamis ikhwan fi nawasib al-mudhari' hadha mabhathun sahl nawasib al-mudhari' arba'ah faqat lan idhan kai thumma an wa ghairu hadhihi al-arba'ah إذا وجدنا فعلا مضارعا منصوبا نجزم أن فيها أن مضمرة سواء كان جوازا أو وجوبا فالآن ندخل في النوع السادس والسابع جوازم المضارع قال الجرجاني رحمه الله تعالى ونوع السادس منها حروف تجزم الفعل المضارع وهي خمسة أحرف kadang masuk pada apa? Jenis yang keenam yaitu amil yang menasabkan fi'il mudhari'
yang di sini digabungkan dengan agak menasabkan menjazamkan, menjazamkan fi'il mudhari. Digabungkan dalam dua jenis digabungkan langsung, yaitu sadis dan sabiq. Karena apa? Pengarang ingin membedakan. Sama-sama menjazamkan fi'il mudhari tapi berupa huruf. Kemudian yang jenis ketujuh yang berupa isim. Yang menjazamkan fi'il mudhari tapi berupa isim. Jadi yang ketujuh yaitu huruf-huruf yang menjazamkan fi'il mudhari. Jumlahnya ada 5 huruf, yaitu lam, walamma, walamul amri, wala finnahi. Lam, lamma, kemudian lamul amr, dan la nahiyah. Kemudian yang terakhir, wa in fi syarti wal jaza, dan in pada syarat dan jaza, karena di sana in yang lain, yaitu in nafiyah. Kalau in nafiyah tidak masuk dalam kategori jawazim, tapi in yang masuk dalam harfun jazim, yaitu in syartiyah, jazaiyah. Wa na'u sabi' minha asma'un, ya asma'u tajzimul fi'lain al-mudhari'ain ala makna in, yaitu isim-isim yang apa, yang menjazamkan fi'il mudhari, ya dua fi'il mudhari. Naam. Dan dia itu memiliki makna ini, yaitu bermakna syarat. Intinya dia adalah isim syarat jazim yang menjazamkan dua fi'il mudhari. Fi'il syaratnya dijazimkan, kemudian jawabnya juga dijazimkan. Wahia tis'atu asma, dan ada apa? Ada 9 isim. Man wa ma wa ayyun wa mata wa mahma wa aina wa anna wa haythuma wa idhma. Masing-masing akan kita lewati insyaAllah. Qala syarih hafizahullah ta'ala aqul bada an dhakara al-musannifu huruf an-nasbi atba'aha bi adawatil jazm wa qaddama huruf an-nasbi li'anna atharaha wujudiyun wa athara hadhihi adami. Tayyib, ini alasan saja, dan demikian mayoritas para penulis nahwu, akhwan. Mereka mengawali dulu dengan apa? Nawasib, baru jawazim. Kalau ditanya kenapa nawasib didahulukan daripada jawazim, ini alasannya. Karena athar dari nawasib itu athar wujudi. Dampaknya dampak yang ada. Kenapa? Karena munculnya harokat apa? Fathah. Naam. Yang tadi nafi'il mudhari' ketika marfu alamatnya apa? Alamatnya dhammah. Ketika dinasabkan alamatnya fathah. Ini yang dimaksud dengan athar wujudi. Sedangkan untuk jawazim atharnya adami, karena apa? Menghilangkan harokat. Karena hakikat sukun adalah hilangnya harokat. Dengan disukunnya fi'il mudhari', maka berarti hilang harokatnya. Ini yang dimaksud dengan athar adami, dampak adami. Yang sebenarnya hanya sekedar alasan saja, ya. Kalau antum mengarang pengen dahulukan jawazim juga boleh. Naam. Bikin alasan dulu, karena apa? Asalnya sesuatu itu tidak ada. Naam. Biasa para ulama nahwu memunculkan alasan-alasan dalam penyusunan. Ya, masing-masing punya alasan ketika ingin menyusun, mengedepankan, mengakhirkan. Tayyib. Intinya sekarang kita membahas jawazimul mudhari'.
Qala al-jazimu darban, jazimun li fi'lin wahid wa jazimun li fi'lain. Naam. Al-jazim, amil yang menjazimkan itu dua. Menjazimkan satu fi'il dan menjazimkan dua fi'il. Amma naw'ul awal fa'arba'atu ahruf. Adapun jenis yang pertama, maka itu empat huruf. Naam. Taib, yang menjazimkan satu fi'il saja empat huruf. Wahia lam walamma walamutalab yang di naam disilahkan dengan apa? Lamul amr. Wala at-talabiyah yang disilahkan juga dengan la nahiyah. Karena nahi adalah talab. Loh, kok bisa larangan itu dimasukkan dalam talab? Kenapa Numair? Larangan kok masuk dalam talab? Permintaan itu gimana maksudnya? Hah? Karena larangan itu adalah meminta untuk dijauhi. Nah, ditinggalkan talabut tark. Itu makna larangan kan talabut tark. Minta agar apa ditinggalkan sesuatu yang dilarang. Maka diistilahkan dengan istilah yang lebih umum la muttalab dan la at-talabiyah. Untuk memasukkan apa ikhwan kondisi di mana seseorang menggunakan lam atau la pada apa? Pada doa. Karena ketika kita meminta pada Allah dengan lam atau la ini kan tidak pantas untuk dikatakan lamul amr, ya kan? Kan Allah tidak diperintah. Demikian pula la nahi. Kalau kita katakan misalnya Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana la tu'akhidna, ini kan tidak pantas karena khitabnya adalah apa? Allah. Untuk kita katakan la di sini la nahiyah, pantas tidak? Tidak pantas karena khitabnya kepada Allah. Maka lebih umum untuk dikatakan la at-talabiyah, sehingga tidak butuh lagi membedakan apa lam an-nahiyah dan la du'aiyah. Nah, jadi kalau mau dirinci lagi berarti lam lamut talab ya terdiri dari dua jenis, yaitu apa? Lamul amr dan lam doa. Demikian pula la at-talabiyah, dua la fin nahi dan fin doa. Wa kulluha hurufun biittifaqin nuhah, dan semuanya adalah huruf berdasarkan kesepakatan ulama nahwu. Faqad dzakarah al-musannifu bi akmaliha, semuanya telah disebutkan oleh musannif. Illa annahu abbara an lamit talab bilamil amr. Ya, hanya saja nah musannif mengungkapkan lamut talab dengan lamul amr. Wa huwa naw'un min anwa'iha, dan ini jenis dari jenis-jenis lamul talab. Wal ahsan huwa ta'biru bilamit talab. Nah, ini malah dijelaskan di sini. Dan yang lebih bagus adalah mengukamkan dengan la mutalab. Kenapa? Li'annahu yashmaluha. Naam. Karena apa? Karena la mutalab, istilah la mutalab tersebut. Naam. Yashmaluha lamul amr wa lamul du'a wal iltimas. Nah, karena istilah lamut talab mencakupnya itu apa? Semuanya, yaitu baik lamul amr, lamut doa atau iltimas. Lam iltimas. Ini berkaitan dengan apa? Dengan masalah siapa yang diperintah. Lamul amr akhwan yaitu apa? Permintaan dari apa? Dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Ini namanya lamul amr, dari yang tinggi kepada yang rendah. Bermakna perintah orang tua kepada anaknya, ini amr. Allah kepada hamba-hambanya, ini amr. Kemudian lamun doa, apabila talabnya itu dari yang rendah kepada yang tinggi.
yaitu dari hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lamud doa. Sedangkan iltimas itu apabila talabnya itu dari yang apa? Yang setara. Namanya iltimas. Naam. Pembagian ini biasa disebutkan dalam balaghah. Naam, untuk apa? Untuk memperhatikan sisi makna ungkapan. Sehingga kita pun dalam menerjemahkan juga harus jeli ya kawan, walaupun sama-sama lamut talab. Ya, jadi iltimas itu kalau talabnya apa? Dari yang setara. Dengan sesama teman itu namanya iltimas istilahnya. Wa abara an la at-talabiyah bila fin nahi. Wa ta'biru bila at-talabiyah ahsan li syumuliha. Nam lila an-nahiyah wala ad-du'aiha. Nam la ad-du'aiyah wala allati lil-iltimas. Nam sama ikhwan, ungkapan dengan la at-talabiyah lebih bagus karena mencakup la nahiyah maupun la du'aiyah maupun la untuk iltimas. Dan sama tadi, kalau nahi berarti dari yang lebih tinggi kepada yang di bawah. Doa iya berarti yang dari yang bawah kepada yang lebih tinggi. Kemudian iltimas untuk yang setara. Wa ilaika bayanuha, sekarang nah, berikut ini penjelasan tentang masing-masing huruf tersebut. Berapa huruf tadi, Ukasyah? Ada empat, apa saja? Lam, lama, la, al-talab dan naam amut-tal, naam lamut-talab dan la al-talabiyah. Baik. Al-an nadkhul fi lam. Wa huwa harfu nafiyin wa jazmin wa qalbin. Adapun nafiyin jazmin mudah. Naam, qalbin nanti mungkin diterangkan. Nah, qawlihi ta'ala qul lam tu'minu fa tu'minu fi'lun mudhari'un majzumun wal 'amilu fihi huwa lam faqad jazamahu bihadfin nuni min akhirih. Limadha? Intak ya Zakaria. Li'annahu minal amthilatil khamsah. Tayyib. Naam. Majzumun bihadfin nun. Wal alif, ayu alif hada, indaki alif, alif fariqah, tayyib. Wa huwa harfun li'annahu la yakbalu alamat al-ismi walal fi'l. Dan lam ini huruf, kenapa anda bisa menerima alamat isim dan fi'il? Ini jelas. Wa nafiyin, ya harfu nafiyin. Nafiyan faqad nafa ma'na al-fi'li 'anil fa'il fi az-zaman al-madhi. Sebab nah, huruf ini telah meniadakan makna fi'il dari fa'ilnya, ikhwan. Lam tu'minu, fa'ilnya mana? Ismail. Waw. Ya, berarti kalian belum beriman. Kalian tidak beriman. Sesuai konteksnya nanti. Naam. Nah, ini kan yang dinafikan pada zaman madhi, pada zaman yang telah lewat. Nah, maka dari sini kita ketahui lam ini juga memiliki makna qalb. Maka disebut dengan harfu qalbin. Ay annahu qalaba zamanal mudhari'i minal hali awil istiqbal ila zamanil madhi. Karena apa? Karena lam ini ya membalik zaman mudhari' dari hal atau istiqbal menuju kepada zaman al-madhi. Qabla zamanit takallum, sebelum zaman pengucapan. Nah, sehingga kalau ditanya kenapa kok lam disebut harfu qalbin ini? Nah, karena apa? Dia mengubah yang tadinya mudhari' bermakna zaman hal atau istiqbal menjadi zaman madhi. Dari makna kan sudah jelas. Contoh yang mudah saja.
lam adhab, lam adhab, aku belum berangkat. Kalau ketika dia mau berangkat, belum berangkatnya ini telah lewat atau nanti atau sekarang? Naam, sudah lewat. Naam. Tayyib. Apalagi kalau dimaknakan tidak, yang berarti terputus nafinya. Wa qaulihi ta'ala lam yakunil ladzina kafaru. Naam. Lam yakun. Yang asal yakun itu apa? Hudzaifah. I'lalnya bagaimana? Yakun. Bukan yakunnya, kok jadinya yakun? Asalnya apa? Yakun asluhu yak, yakun. Terus yakun asluhu yakun. Apa? Berarti terjadi apa di sini dari pembahasan i'lal, pembahasan sharaf? Naam. Yakun asluhu yakun. Taharakatil wawu wa qablahu sakin as-sahih. Fanukilat harakatil wawu fi sakin as-sahih qablaha. Fasara yakun. Faltaqa sakinan fahudhifatil wawu litakhallus minhu. Fasara yakun. Naam. Berarti ada dua proses. Proses nakal dan apa? Hah? Hadzf. Ada nakal dulu baru hadzf. Lam yakun. Kemudian proses setelahnya, karena setelahnya adalah alladzi, lam yakunil ladzi, maka apa? Fahudikatin nun litakhallus minil tika'i sakinain. Waqad yakunul manfi biha mustamirran kaqaulihi ta'ala lam yalid wa lam yulad. Waqad yakunu munqati'an kaqaulihi ta'ala hal ata 'alal insani hinu min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura ay thumma kana ba'da dhalik. Naam, jadi nafi yang di tunjukkan oleh lam ini ya kawan, perlu diketahui, naam, bisa mustamirran, ya. Qad yakunul manfiyyu biha mustamirran. Yang dinafikan itu terus menerus. Seperti ini, lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Naam, tidak beranak dan tidak diperanakkan, terus menerus. Naam, penafian itu. Tapi terkadang apa? Manfinya mungkati'. Seperti contoh, hal ata'alal insani hinum minad dahab. Naam. Tidakkah datang atas manusia waktu dari zaman yang ada ini, lam yakun syai'an madhkura, di mana dia apa? Tidak. Naam. Berupa sesuatu yang bisa disebut. Naam. Yaitu apa? Ada waktu dulu di mana apa? Manusia itu tidak berupa apa-apa, tidak bisa disebut karena apa? Belum terwujud. Nah ini lam yakun syai'an madhkura, di sini manfinya apa? Mungkati. Kenapa? Karena setelah itu naam terwujud, ya kan? Tsumma kana. Kemudian ada ba'da dzalik, setelah itu. Berarti kana di sini apa? Kana apa Yusuf? Thumma kana ba'da dhalik. Tama atau naqis?
Tayyib. Nah, karena di sini, nah, bisa dua-duanya. Kalau kita katakan itu karena nam tam, maka jelas tsumma kana ba'da dzalik ai nam tsumma kana huwa. Ya, maka kemudian adalah, ya, kemudian menjadi ada setelah itu. Tapi kalau ingin disesuaikan dengan konteks ayat, berarti apa? Jadikan juga apa? Kana naqis. Lam yakun syai'an madhkura thumma kana madhkuran ba'da dhalik. Naam, menjadi naqis juga. Tapi dengan apa? Dengan khabar yang dimahdhufkan, yang ditunjukkan oleh konteks ayat. Taib. Ini lam. Walamma wa huwa harfun dafiyin wa jazmin wa qalbin. Qala Allah Ta'ala bal lamma yadhuqu adzab. Naam. Sama ikhwan, sama nafi, jazmnya juga qalbnya. Terus apa bedanya? Ini yang penting. Taib. Mas'alatun ma'aujuhul ittifaqi wal iftiraqi bainal lam wa lamma. Terus apa sisi persamaan dan sisi perbedaan antara lam dan lamma? Awalan aujuhul ittifaqi bainahuma sittatu aujuh. Sisi-sisi persamaan antara keduanya, yaitu antara lam dan lamma, itu ada 6 sisi. Naam. Tayyib. Awal, tsani, tsalits, rabi'. Yattafiqani fil harfiyyah wan nafi wal jazm wal qalb lil madhi. Ini 4 persamaan, yaitu apa? Sama-sama huruf, sama-sama nafi, sama-sama jazm, sama-sama apa? Qalb. Yaitu mengubah penunjukan zaman mudhari' menjadi apa? Zaman madhi. Al-khamis wa yattafiqani fi ikhtisasihima bil mudhari'. Nah, sama-sama ikhwan, khusus pada fi'il mudhari'. Asadis wa bijawazi dukhuli hamzatil istifhami alaihima, juga sama-sama boleh masuknya hamzah istifham atasnya. Alam dan alamma. Nah, makanya kalau di jurumiyah kan dibedakan, ya kan? Lam wa alam, wa lamma wa alamma. Atau susunan media, lam wa lamma wa alam wa alamma. Tapi hakikatnya itu sebenarnya 2, yaitu lam dan lamma. Naam. Nah, lam kemasukan huruf istifham menjadi alam. Contohnya, alam nashrah laka sadrak. Wa qawluhu ta'ala alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Wa qawluhu awalam nu'ammirkum. Wa qawluka alamma yahsin ilayka abu. Alamma yuhsin apa? Alamma yuhsin ilayka abu. Nah, sekarang kalau mengartikan ketika kemasukan huruf istifham ini, bagaimana mengartikannya? Alif. Alam nashrah laka sadrak. Tayyib. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Nabi. Demikian pula alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Nah, belumkah datang waktu bagi orang-orang yang beriman untuk hati-hati mereka khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Awalam nu'ammirkum. Bukankah kami telah memberikan kalian umur yang panjang? Demikian. Demikian pula alam ma yuhsin ilaika abu, berarti bagaimana maknanya Ukasha? Nah, bukankah bapakmu telah berbuat baik kepadamu? Nah,
Ini enam sisi persamaan. Enam lam dan lammah. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah sisi perbedaannya. Disebutkan di sini ada empat sisi perbedaan. Al-awwal anna lam linnafil mutlaq. Anna lam linnafil mutlaq. Fala yajibu ittisalu nafi man fiha bizzamanil hadir. Bal yajuzu an yakuna ma'nal mudhari'il manfi biha muttasilan bil hali waqta takallum. Wala yanqati'u fil mustaqbal. Baik, perbedaan pertama bahwasanya lam itu untuk nafi mutlak. Sehingga tidak harus penafian itu bersambung ya sampai pada zaman hadir khan. Ya. Fala yajibu ittisalu nafi man fiha bizamanil hadir. Jadi tidak wajib. Ya. Penafian perkara yang ditiadakan itu terus bersambung sampai zaman saat ini, saat pembicaraan. Bal yajuzu an yakuna ma'nal mudhari'il manfi biha muttasilan bil hali waqta takallum wala yanqati'u fil mustaqbal. Bahkan boleh. Naam. Ma'nal mudhari' yang dinafikan dengannya itu bersambung dengan zaman hal di saat pembicaraan dan tidak terputus sampai pada waktu yang akan datang. Seperti contohnya kaqaulihi ta'ala lam yalid wa lam yulad. Di mana nafinya apa? Mustamirran. Wa yajuzu an yakuna qad inqata'a wa intaha qabla zamani takallum. Dan boleh pula penafian itu, nah, sesuatu yang dinafikan itu terputus dan selesai sebelum waktu pembicaraan. Kaqaulihi lam yakun syai'an madhkura. Nah, yang manusia itu, nah, dulunya apa? Belumlah menjadi sesuatu yang bisa disebut. Nah, belum ada, kemudian menjadi ada. Walidzalika yasihu an taqul lam af'al thumma fa'altu. Lam af'al thumma fa'altu. Aku, nah, belumlah melakukan itu, kemudian aku lakukan. Ketika ditanya oleh seseorang. Nah, lam af'al, ya, kemarin, thumma fa'altu, kemudian aku lakukan tadi. Nah, karena fa'altu kan zaman mandi juga, ya kan? Menunjukkan lam af'al, sesuatu yang dinafikan itu lampau, tapi apa terputus sebelum apa? Waktu pembicaraan, kemudian sebelum itu juga dia melakukannya. Dan terputus, selesai perbuatan itu sebelum waktu pembicaraan. Paham? Boleh. Lam af'al thumma fa'altu. Wa amma lam fahiya lin nafil mustaghraq mustaghriq jami'a ajza'iz zamanil madhi. Ini bedanya. Sedangkan lama maka itu penafian yang apa? Mustaghriq jami'a ajza'il zamanil madhi. Yang apa? Yang mustaghriq ibarat apa? Dia menenggelamkan dalam artian. Nah, penafian yang apa menyeluruh meliputi keseluruhan bagian-bagian zaman yang telah lampau. Hatta yattasila bil hal sampai bersambung dengan zaman hal saat ini. Kaqaulihi ta'ala bal lamma yadhuqu adzab. Bal lamma yadhuqu adzab. Ai ilal an madzaqul adzab. Maksudnya sampai saat ini mereka belumlah apa? Merasakan azab. Walidzalika la yasihhu an taqul lamma af'al thumma fa'altu. Naam. Oleh karena itulah dalam bahasa Arab akhwan tidak sah, tidak boleh mengatakan lamma af'al thumma fa'altu. Kenapa? Li'anna makna qaulika lamma af'al annaka lam taf'al hatta al'an.
bagaimana melakukannya, ya kan? Karena ketika aku mengatakan aku tidaklah melakukannya, maksudnya sampai saat ini itu makna lamah. Sehingga kalau dikatakan tsumma fa'altu, kemudian aku melakukan, ya aku telah melakukannya, ini tidak benar. Secara lugah tidak boleh. Nah, wa qauluka tsumma fa'altu yunaqidu dzalik. Ya, perkataan tsumma fa'altu ini akhirnya apa? Menentang atau berkontradiksi, membatalkan makna tersebut, sehingga tidak boleh secara bahasa. Athani annal manfiya billam la yutawakka'u husuluh, wal manfi bilamma mutawakka'ul husuli ghaliban. Ghaliban. Naam. Bahwasanya penafian dengan lam itu apa? Tidak diharapkan terjadinya. Tidak ada harapan terjadinya itu kalau lam. Sedangkan penafian dengan lamma itu untuk sesuatu yang apa? Mutawakkak. Sesuatu yang terjadinya apa diharapkan. Makanya terkadang dalam bahasa kita dibedakan. Kalau lam itu bermakna tidak, lamma bermakna belum. Nah, ini ghaliban tapi yang sesuatu sifatnya apa? Mayoritas saja. Terkadang ya keluar dari apa? Dari aghlabiyah. Fa idza qulta lamma uftir fa iftaruka muntazar. Naam. Aku belum berbuka. Maka apa? Berbukanya engkau itu apa? Sesuatu yang ditunggu. Fa qauluka lamma taghrubi syamsu fa ghurubuha muntazarun mutawaqqa. Naam. Matahari belum tenggelam. Tenggelamnya matahari sesuatu yang apa? Yang di tunggu dan memang apa diharapkan terjadinya. Ini dengan lamma. Nah, makanya ketika ditanya hal akalta, ya, lamma ketika apa diharapkan nanti akan ada apa? Makanan. Tapi kalau ternyata sudah apa? Sudah kelewatan dan tidak ada harapan lagi. Nah, lam na'kul. Sudah lewat, tinggal nunggu makan berikutnya. Makan siang sudah lewat. Misalnya. Tayyib ats-tsalits sihhatu dukhuli ba'di adawati syarat 'ala lam. Ya, sahnya untuk masuk sebagian adawatu syarat atas lam ka'in. Seperti in fi qaulihi ta'ala wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. In lam taf'al. Jika engkau tidak melakukan, maka engkau belumlah menyampaikan risalah. Wala yasihu wuqu'u lamma ba'daha in lamma. Ini tidak sah, tidak boleh. Arabi' yajuzu hadfu majzumi lamma nahwu qarabtu makkata wa lamma ay wa lamma adkhulha. Ya, boleh untuk menghilangkan majzum lamma, ikhwan. Aku telah dekat dengan Mekah tapi belum apa? Belum memasukinya. Sudah dekat saja tapi belum masuk. Qaramtu Makkata wa lamma. Wa la yajuzu dhalika fi majzumi lam illa fi ad-darurah. Dan tidak boleh yang demikian itu pada majzumnya lam. Kalau majzumnya lam harus apa? Disebutkan, tidak boleh dihadaf. Kecuali pada darurat usyiar. Kama fi qaul Ibnu Harmah Asy'ari, sebagaimana perkataan Ibnu Harmah Asy'ari. Ihfaz wadi'ataka allati tu'di'ataha. Ihfaz wadi'ataka allati tu'di'ataha. Yaumal agharibi in wasalta wa in lami. Syaitnya apa? Wa in lami ay wa in lam tasil. Wa yaumul agharib awil a'arib yaumun min ayyamil arab kama kini. Itu hari dari hari-hari orang Arab. Maksudnya apa? Ihfad wa di'atak. Itu jagalah apa? Barang-barang yang dititipkan kepadamu.
allati studi'taha. Naam. Yaumal agharib, pada hari dari hari-hari Arab ya yang ada. In wasalta wa in lam tasil, ya jika engkau sampai dan jika engkau tidak sampai. Sampai hari itu. Nah, jika engkau sampai hari itu jelas wadiah tetap terjaga. Jika tidak sampai kau sudah mati, nah jelas juga kepada siapa ditinggalkan barang-barang titipan itu. Karena wadiah amanah, nah, akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, ini faedah bagus, ikhwan, perbedaan antara apa? Lam dan lamma, terutama dari sisi apa? Yang pertama tadi, dari sisi makna, ikhwan. Naam. Taim. Kemudian juga bermakna yang kedua untuk apa? Tawakkuh husul. Kalau lam itu memang tidak diharapkan atau tidak ada harapan untuk terjadinya, sedangkan lamma mutawakkuh. Kemudian bisa kemasukan in untuk lam, tapi tidak lama. Kemudian untuk lama bisa dihadaf. Nah, bisa dihadaf majazumnya. Tayyib nak tayyib hadza walhamdulillahirabbil alamin.